Halo Infrabadis, ketemu lagi sama aku Weni. Masih seputar jalan tol Tanjung Pura Pangkalan Berandan. Kali ini kita akan membahas bangunan jalan tol yang melintasi pipa gas milik PT Pertamina Gas. Infrabadis, pada STA 52 di jalan tol ini melintasi pipa gas. Kira-kira bagaimana ya cara membangun jalan tol yang melintasi pipa gas? Mau tahu jawabannya? Yuk ikutin aku! Siang Mas Bagus. Oh iya. Mas Tanda. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Punten, Weni mau minta waktunya sebentar boleh? Boleh, boleh. Mas Bagus, sekarang kita ada di lokasi STA 52, di mana pada lokasi ini jalan tol kita bersilangan langsung dengan pipa gas milik Pertamina Gas ya Mas? Nah, betul sekali Mbak. Mas, kalau Weni lihat di sana ada konstruksi yang sedang dibangun. Konstruksi apa itu Mas? Jadi yang kita kerjakan di sini konstruksinya berupa box tunnel Mbak. Pekerjaan box tunnel ya Mas? Betul sekali. Wah, artinya kita sedang membangun box tunnel di bawah pipa gas. Ya. Berarti pekerjaan ini sangat beresiko tinggi ya Mas ya? Tentu. Nah Mas, lantas terhadap upaya perlindungan untuk pipa gasnya sendiri ketika ada konstruksi yang sedang dibangun di bawahnya, bagaimana ya Mas? Nah, terkait keamanan untuk pipa gas sendiri, mungkin lebih baik kita tanyakan ke pihak Pertagas langsung ya. Langsung Pertagasnya ya, Mas? Iya, kebetulan di sini ada Mas Eko, beliau iya, dari Mas. Pihak Pertagas, ya. Jadi bisa kita tanyakan lebih lanjut. Oke, Mas. Ayo kita tanya, Mas. Boleh. Selamat siang Mas Eko. Iya, selamat siang Pak. Gimana kabarnya? Sehat. Halo Mas, halo. Nah ini Mas Eko Mbak dari pihak Pertagas. Mungkin Mbak bisa menanyakan lebih detail terkait keamanan pipa gas dengan beliau. Siap Mas, okay. Baik Mas. Kalau gitu saya izin melanjutkan kegiatan. Ya Mas, terima kasih atas waktunya ya Mas. Mari. Mas Eko, ya. Weni mau nanya terkait keamanan dari pipa gas ketika ada konstruksi yang sedang dibangun di bawahnya. Tapi sebelum itu, boleh dijelaskan secara singkat Mas, pipa gas ini mengalirkan gas dari mana ke mana dan seberapa penting sih eksistensi dari pipa gas ini Mas? Oke, baik ya Mbak ya. Terkait pipa gas yang berkelakan dengan proyek ini, saat ini pipa dalam kondisi aktif dan tekanan tinggi di dalamnya. Salah satu pipa ini merupakan pipa yang digunakan untuk mengalirkan gas dari Arun sampai ke Belawan. Untuk memenuhi kebutuhan gas di industri, pupuk, rumah tangga, dan juga pembangkit listrik untuk kebutuhan listrik di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Sehingga apabila terjadi gangguan pada pipa tersebut, dapat menyebabkan gangguan listrik pada dua provinsi ini dan menyebabkan kecemasan. Selain itu juga kita dapat mengganggu kebutuhan gas industri, pupuk, dan rumah tangga. Wow. Untuk menjaga hal itu, kami dari Pertamina Gas secara rutin melakukan monitoring, penjagaan, serta perawatan pipa agar dapat terus beroperasi dan mengalirkan gas setiap hari. Wah, berarti memang eksistensi dari pipa gas ini sangat penting ya, ya Mas ya? Betul sekali. Nah Mas, mungkin langsung saja. Ya. Nah untuk dari sisi keamanannya Mas, apa Mas kira-kira upaya dari Pertagas untuk tetap memberikan perlindungan sehingga pipa gas ini tetap aman walaupun ada konstruksi yang sedang dibangun di bawahnya? Dalam perlindungan dari proyek ini, kami dari Pertamina Gas, AKA dan NKI berkoordinasi terkait perlindungannya yang diperlukan pada pipa selama pekerjaan konstruksi box tunnel ini dibangun. Karena saat pekerjaan box tunnel ini dilakukan akan membuat pipa yang pada awalnya tertimbun dalam tanah menjadi terkepos dan dalam kondisi yang menggantung seperti yang kalian. Untuk itu perlindungan dilakukan diantaranya dengan membuat temporary port dengan menggunakan metode borpel dan pembuatan port pada pipa. Sehingga pipa dapat terpasang dengan aman saat dalam kondisi terkepos seperti ini, Mbak. Kemudian dilakukan juga pemasangan geotek dan atap pada struktur temporary support ini untuk melindungi pipa dari cuaca dan sinar UV yang dapat merusak lapisan pipa serta potensi bahaya benda jatuh dari atas yang dapat merusak pipa. Nah, jadi begitu ya, Mas, upaya perlindungan terhadap pipa gas ini, Mas. Betul sekali, Mas. Mas Eko, ya. Ini Weni lihat ada 3 pipa di sini, Mas. Nah, untuk ukurannya sendiri Mas, dari pipa yang sebelah kanan, tengah, kemudian di sebelah kiri, apakah ukurannya sama atau berbeda Mas?
Ini berbeda ya, dari yang sebelah kanan pipa 18 inci. 18 inci, ya, oke. Okay. Ini tengah 12 inci, ya. Dan yang paling kiri ya, itu 24 inci. 18 inci, 12 inci, 24 inci. Ya. Berbeda-beda ya mas ukurannya. Tuh. Terus kalau untuk alirannya mas, apakah sama atau berbeda-beda juga? Untuk aliran tersebut itu berbeda ya mbak ya, karena yang dari 18-12 itu untuk melayani gas dari Paskalan Berandan sampai ke Wampu ya. Sumber dari petani HP atau petani Arwurokan saat ini. Dan yang untuk 24 itu mengalirkan gas dari Arun di Lok Sumawe ya, serta Arun Gas sampai dengan ke PLN, Kim dan kawasan ekonomi khusus di Seng. Wah, Mas Eko, oke. Informatif sekali informasinya. Terima kasih atas waktunya, Mas. Infrabadis, kita telah membahas dari sisi keamanan dan perlindungan terhadap pipa gas ketika ada konstruksi yang sedang dibangun di bawahnya. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara membangun box tunnel di bawah pipa gas dengan tetap mengutamakan keamanan dari pipa gas. Yuk kita bahas. Nah, saat ini kita sudah berada di depan box tunnel kita, Mbak Winnie. Iya. Jadi sebagai informasi umum ya, box tunnel ini terdiri dari dua sel, ada di sebelah kiri, ada di sebelah kanan. Kemudian untuk lebar keseluruhan itu di 29 meter dengan panjang 70 meter. Di mana dari panjang 70 meter tersebut ada 20 meter yang berada di dalam area pertagas. Jadi untuk tahap awal seperti kita lihat, box tunnel ini posisinya 15 meter di bawah pipa gas. Jadi tahapan awal konstruksi di sini adalah melakukan pekerjaan galian. Tentunya yang di dalam area pertagas kita tidak diizinkan menggunakan alat berat karena ada potensi terjadi benturan ya dengan pipa gas. Jadi khusus yang di dalam row pertagas kita menggunakan tenaga manual atau menggunakan tenaga manusia. Kemudian setelah pekerjaan galian selesai, kita lanjutkan pekerjaan struktur secara keseluruhan, mulai dari bottom box, kemudian din box, dan nantinya lantai box atau top box. Di mana spesifikasi di sini kita menggunakan baja tulangan kuat leleh 520 MPa, jadi yang kita gunakan muti tinggi, yang kemudian diselimuti beton dengan mutu FC35 atau setara dengan K425. Kemudian di saat kita mengerjakan struktur, kita memerlukan bantuan alat berat seperti crawler crane, excavator maupun concrete pump untuk pengecoran. Di mana alat berat tersebut mempunyai lengan atau jangkauan yang berpotensi mengenai pipa ketika bermanuver. Untuk itu, di sini kami menyediakan sinyalmen yang bertugas untuk mengawasi pergerakan dari alat berat tersebut. Kemudian setelah pekerjaan struktur ini selesai, kita timbun lagi menggunakan material granular atau yang biasa kita sebut sebagai sirtu sampai elevasinya itu kurang lebih menimbun pipa kembali 1,8 meter. Tentunya dalam setiap pekerjaan yang di sini, kita selalu dalam pengawasan pihak pertagas juga untuk keamanan dan kelancaran pekerjaan. Jadi memang dapat dipastikan mas bahwa pembangunan ini terlaksana dengan aman, begitu ya mas ya? Harapan kita demikian karena sebagai informasi ya, selama kita konstruksi di sini kan pipa gas tidak mengalami perpindahan tempat atau pergeseran ya. Jadi selama kita konstruksi pipa gas tersebut tetap aktif untuk melakukan distribusi gas. Siap mas. Nah mas, kalau yang ini konstruksi apa ya mas? Oh, kalau ini namanya second pile, Mak. Second pile, betul. Apa itu fungsinya mas? Ya, kalau untuk second pile di sini fungsinya kalau untuk box culvert biasa kan biasanya kita ada wing ball ya mbak. Jadi di sini kita wing ball-nya itu menggunakan second pile tersebut. Jadi second pile ini menggunakan bore pile konstruksinya, yeah. Di mana dia beririsan satu dengan yang lain. Di mana nantinya setelah jadi kita pasang caping beam di atas. Fungsinya adalah untuk menahan longsoran tanah yang ada di belakangnya. Berarti semacam dinding penahan begitu ya mas ya? Betul sekali, untuk melindungi dari longsoran tanah. Mas Bagus, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya. Sangat bermanfaat. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mbak. Infrabadis, dalam pembangunan jalan tol yang melintasi pipa gas, tentunya kita tetap mengutamakan SOP dan standar manajemen keamanan yang berlaku. Kita juga melibatkan PT Pertamina Gas selaku pemilik pipa gas dalam proses pelaksanaan pembangunan jalan tol ini. Tidak hanya melibatkan, kita juga berkolaborasi untuk mensukseskan pembangunan jalan tol ini. Infrabadis, semoga informasi yang disampaikan bermanfaat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana sih gunung dipotong dan dibangun menjadi konstruksi jalan tol. Penasaran kan? Sampai jumpa di episode selanjutnya.